sepateni, Mbak. Lapangan pertandingan. Melalui laga perebutan gelar juara ketiga kali ini antara Kubu Karangsari dengan Kedung Pucang. Dan skor sementara 2-1 untuk Kedung Pucang. Kita saksikan bersama set keempat ini. Bola di mulai dari Karangsari. Saudara Fani bersiap-siap. Dilakukan sudah, datang-datangnya bola, ini kurang sempurna kali ini. Satu penempatan hasilnya oleh jaring tadi, namun tidak melampaui jaring sehingga menghasilkan angka pertama untuk Karangsari. Masih Fani, dilakukan sudah, terima sempurna Pak Ibo, Kedung Pucang untuk membangun serangan kali ini. Satu sekali Andre tadi nyangkut di bubur net, jatuh di permainan lapangan sendiri sehingga menghasilkan angka kembali untuk Karangsari. 2-0. Melewatinya menambah angka untuk Kedung Pucang. Dua sama. Masih Amri. Lima sempurna Fani. Karangsari menjadikan lawan serangan. Jatuh. Sudut yang kosong. Ganti kelabu. Yang dua tidak terpindah angka untuk Karangsari. Tujuh. Masih Mega. Dilakukan sudah. Lima sempurna Faigo. Kali ini Karangsari. Dibuka orang ke belakang. Antisipasi sehingga menghasilkan angka kembali untuk Kedung Pucang. Sudah sama. Indra kali ini lima sempurna kali ini sampai terakhir ini tidak terbaca oleh blocker Kedung Pucang sehingga menghasilkan angka kembali untuk Karangsari 4-3. Masih ini persiapan dilakukan sudah. Ini kurang sempurna tadi masih termanfaatkan satu penempatan saja. Namun sayang terlalu pelan sehingga menambah angka untuk Karangsari. 5-3. Masih ngantros. Masih saudara ini sudah di Karangsari. Hal ini terima sempurna. Menjelang serangan satu penempatan yang sangat cantik oleh Bojo. Tidak berani dipasuk di pertahanan Karangsari sehingga berpindah angka untuk Kedung Pucang. 4-5. Kali bersiap-siap melakukan servis. Dilakukan sudah. Lima sempurna Fani. Karangsari menjemput taman serangan keras timur. Namun terhalau oleh rapatnya Kedung Pucang. Menyamakan kedudukan Kedung Pucang kali ini. 5-5. Masih melalui kali. Bersiap-siap melakukan serve Kedung Pucang. Lima kurang sempurna oleh Dennis tadi. Masih bisa diantisipasi. Dan kali ini Kedung Pucang menjemput taman serangan. Masih ada Mega di sana kali ini. Jadi menambah angka untuk Karangsari. Untuk Kedung Pucang 6-5. Masih kali pelan saja. Ini kurang sempurna kali ini. Namun masih bisa diantisipasi. Lagi-lagi menambah angka untuk Kedung Pucang 7-5. Nang limbang nang legetange kena kene iki, Du. Dua kontol iya dapat kok HP ini HP ini larang nomor terliwat pas ini 6-7 satu penempatan saja masih terbaca kali ini keras banget antisipasi oleh pertahanan Kedung Pucang sehingga kedudukan sama kembali. Ini sama. Masih Karangsari dengan nomor kedudukan di datangnya bola. Satu penamatan bola yang kurang cermat dari Kedung Pucang sehingga menghasilkan angka untuk Karangsari. 8-7. Kemudian nama akhirnya Adila soalnya. Aku kurang dat.
dalam lapangan pertandingan. Bola sementara masih dikuasai Desa Karangsari. Nomor punggung 7 bersiap-siap melakukan servis. Dilakukan sudah. 5 dengan sempurna. Bertemu sang mencoba bangun serangan kali ini. Lalu saja ke belakang oleh Denis. Dan Karangsari bangun serangan kali ini. Satu penempatan yang satu. Tidak terantisipasi oleh pemain kebutuhan. Sehingga menghasilkan angka kembali untuk Karangsari. 9-7. Masih nomor punggung 7 terima sempurna ketemu cang bangun serangan kali ini pressing saja Paiga main yang sekarang pengalaman dari kubu ketemu cang ini menghasilkan apa untuk ketemu cang 8-9. Anda bersiap-siap kali ini dengan juga terima sempurna dan habis tidak terantisipasi oleh pertahanan ketemu cang. Masukkan angka kembali untuk Karangsari 10-8. Dibusul terima sempurna Pak Ijo. Kali ini ketemu yang mencoba bangun serangan flashing saja Pak Ijo. Ada dari sana Aras Pari tahan namun tidak terantisipasi menambah angka kembali Karangsari 11-8. Masih primus terima sempurna galuh. Kali ini Karangsari tambah angka kembali untuk Karangsari 12-8. Masih Karangsari lalu ini ketemu yang menyebabkan bangun serangan dan masih oleh pertahanan Karangsari sehingga ketimba angka untuk ketemu Bucang 9-12. Aigo bersiap-siap kali ini dilakukan sudah lima sempurna dan Karangsari menyebabkan bangun serangan pemain Karangsari menambah angka untuk Gedung Bucang 9-12. Masih melalui Paijo Gedung Bucang akan melakukan servis dilakukan coba lima sempurna yang dimasukkan oleh Sertar Karangsari yang mungkin bisa melalui jarak hingga menambah angka untuk Gedung Bucang 11-12. Paijo lima sempurna ini sekarang saling lawan serangan kali ini satu penempatan saja oleh Fani masih terbatas dan hari ini hari baru masih ada aduh bisa dimanfaatkan kali ini bertanggung bisa terantisipasi oleh pemain Gunung Bintang sehingga bertindak angka untuk Karangsari 13-11. Masih melalui bagus lima sempurna kali manfaatkan kali ini habis ya kali ini lagi bisa menjemput angka kembali untuk Karangsari 14-11. Masih bagus bersiap-siap satu pengamatan bola yang sangat jeli dari pemain Gedung Bucang ini sehingga berpindah angka kembali untuk Gedung Bucang 12-14. Lima sempurna Karangsari untuk pembangun serangan ke arah Paijo di sana dan Karangsari sehingga menambah angka untuk Gedung Bucang 13-14. Masih Gedung Bucang habis melakukan sub lima sempurna primus kali ini Karangsari melawan serangan panik keras masih bisa diantisipasi dan kali ini menyamakan kedudukan Gedung Bucang kali ini 14-8. Dan tim out rupanya diminta oleh ofisial dari Karangsari karena makin lama nilai terkejar sehingga untuk memberikan motivasi-motivasi kepada para pemainnya. Mari ke tengah lapangan pertandingan. Masih bola masih dikuasai Gedung Bucang. Saudara Hafiz bersiap-siap. Dilakukan sudah. Hari ini Karangsari mencoba melawan serangan. Tikus masih terbaca dan Gedung Bucang membangun serangan. Satu penempatan yang cantik oleh Galih namun terbaca. Hari ini seorang pembelakang oleh Bimus. Akan ada di sana. Kembali Gedung Bucang melawan serangan. Angka Gedung Bucang 15-14. Masih melalui Hafiz
dilakukan sudah ini sempurna megah kali ini orang saja oleh Trumus dan tadi kita kembali lagi lapangan pertandingan. Bola sementara masih dikuasai tim Kusung Putra. Saudara Hafiz dan siap-siap melakukan servis. Dilakukan sudah dengan sempurna kali ini Karang Sari melakukan serangan bisa diantisipasi oleh pertahanan Kusung Putra sehingga terpindah angka untuk Karang Sari. 15-16 juga terima sempurna hari ini satu bisa diantisipasi oleh pemain Karang Sari kembali berpindah angka untuk Kusung Putra. 17-15 Amrisul terima sempurna Primus kali ini salah pengertian hampir saja masih bisa dimanfaatkan Kusung Putra bangun serangan kali ini siap dilakukan sudah terima sempurna Nanda ketemu kali ini namun salah tidak melampaui dari net sehingga menambah angka untuk Karang Sari. 17 sama masih melalui tiga kurang sempurna Rizik Nanda kali ini dilakukan sudah terima sempurna kali ini karena sering mau serangan keras tidak terantisipasi dari ini oleh kutu-kutu Putang sehingga pindah angka kembali untuk Karang Sari. 19 sama ini bersiap-siap melakukan serve dilakukan sudah terima sempurna Amri kali ini kutu Putang bangun serangan pelan saja kali ada Fani di sana terus kesempatan saja masih terbaca tanggung bola kali ini bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh kubu-kubu Putang sehingga menambah angka kembali untuk Karang Sari 20-19 dan technical golden out diminta oleh official kubu-kubu Putang untuk memberikan arahan-arahan kembali kepada para pemainnya sehingga kembali lagi di tengah-tengah lapangan pertandingan masih Karang Sari menguasai bola. Nomor punggung 5, saudara Jenny bersiap-siap dilakukan sudah, 5 dengan sempurna di Andri kali ini keras dari tidak terantisipasi oleh pertahanan Karang Sari sehingga baru menyamakan kedudukan Kusung Putra 20 sama kali ini kali bersiap-siap melakukan servis 5 sempurna Fani, Karang Sari menjebak bangun serangan kali ini saat ospek keras masih tertahan oleh blokan Kusung Putra kembali kali penempatan yang sangat cantik oleh Primus masih terbaca dan satu penempatan oleh Nanda masih bisa dilakukan kali ini keras Nanda masih ada megah di sana lagi-lagi kali ini Kusung Putra mencoba bangun serangan tersambut di bibir net sehingga menghasilkan angka untuk Karang Sari 21-20 Karang Sari pengamatan bola yang cermat dan untuk Kusung Putra kali ini menyamakan kedudukan kembali 21 sama
Anda bersiap-siap. Bila bukan sudah, lima sempurna Mekah. Kali ini Karang Sari membangun serangan. Atau sudut yang kosong yang sulit dijangkau oleh pertahanan Kebun Putang sehingga berpindah angka kembali untuk Karang Sari. 21-21. Rimas bersiap-siap. Melakukan sudah, lima sempurna balik. Kali ini Kebun Putang membangun serangan. Pancing saja kali ada perlindung serang. Karang Sari membangun serangan. Dari lapangan sehingga kembali menyamakan kedudukan Kebun Putang 22 sama. Lalu Paijo bersiap-siap melakukan servis, dilakukan servis yang terlalu lama dari negara Paijo menghasilkan angka untuk Karang Sari 23-22. Bagus, 5-5 sampur Paijo kali ini. Dalam sejarah belakang oleh Gali, masih ada pemain Karang Sari sana. Takuti bola, kali ini Kebun Putang untuk membangun serangan. Penempatan saja oleh Gali masih terjaga. Tidak terantisipasi oleh Kebun Putang sehingga menambah angka untuk Karang Sari 24-22. Set point untuk Karang Sari. Baik gue, tampil ingat barang mabu, kemel. Kembali dengan lapangan pertandingan. Satu angka untuk Karang Sari hari ini. Membuka Karang Sari menyelesaikan set keempat ini. Sehingga pertandingan harus dilangsungkan kembali dengan set kelima, set penentuan. Dan kali ini Kebun Putang bangun serangan. Mas Amri masih ada di sana. Dan kali ini bola tanggung Kebun Putang bangun serangan. Kali ini tempat yang kosong tidak bisa diantisipasi oleh tubuh Karang Sari sehingga menambah angka untuk Kebun Putang 23-24. Kebun Putang melakukan serve, dilakukan sudah.